ini adalah batu warna. Ini dulu dibeli ini seperti batu warna untuk akuarium. Nah, ini bisa untuk menjepit. Bisa juga ini menggunakan penjepit atau menggunakan jari seperti ini, dijepit segini. Nah, dijepit seperti ini, salah satu gini. Atau bisa juga dia untuk memilah warna. Ini seperti ini, di piring sudah dikasih ini kertas warna oleh Bu Guru. Nih, ini warna hijau, yang di sana warna kuning, yang di sini biru, yang di sini merah. Nah, bisa untuk mengelompokkan warna. Jadi satu batu warna ini bisa dibuat untuk banyak macam-macam. Bisa untuk dituang di botol dengan menggunakan sendok atau menggunakan bekas gelas mineral, itu juga bisa. Jadi ayah bunda, di sekolah itu kadang satu permainan bisa dipakai untuk beragam jenis main lainnya. Jadi tidak melulu hanya itu-itu aja, tapi bisa untuk mengelompokkan warna, menjimpit, jadi banyak yang dilatih. Nino sedang menjimpit menggunakan penjimpit makanan.